Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua. Pada video kali ini saya hunting di daerah Kampung Bahari. Masih pagi ya, masih jam 9. Tadi baru saja kereta Kertajaya melintas dari arah Pasar Senen menuju Terminal Tanjung Priok untuk stabling. Nah, hari ini ada GD yang menuju ke arah Terminal JCT ya. Saya sengaja mengambil posisi di tengah, di apit, di antara dua tempat yang paling rawan. Tidak naif sih kalau saya bilang tempat yang paling berbahaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu, di bawah tol itu adalah sampai hari ini masih tempat lokalisasi ya. Nah, satu lagi di percabangan antara stasiun Tanjung Priok. Nah, saya menghindari dua tempat itu karena dua tempat itu saya pernah punya pengalaman pahit. Tapi saya berhasil ngambil video di percabangan, di tempat yang rawan karena di situ ada ini. Nah, kita lihat nih, saya berhasil dapat video di situ. Oke, tonton video selanjutnya ya.